Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku dalam Dup. Jadi di video kali ini aku akan nge-share kalian di script terbaru teman-teman. Script yang kalian hanya bayar 5 GBP atau itu setara dengan 17.000 teman-teman ya. Kalian udah pakai, bisa pakai semua ya teman-teman. Mau dub apapun itu semuanya working teman-teman ya. Dan sekarang aku akan review scriptnya seperti apa. Itu nama scriptnya adalah Scorp. Nah, kalian tinggal kalian bisa pakai kernel atau Synapse X. Kalau aku tinggal buka kernel Synapse X aku, terus kita attach, terus kita execute teman-teman. Nah, dan ini adalah untuk key aku sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai key kalian, kalian harus beli dulu. Dan ini aku udah beli teman-teman ya. Scorp. Oke, kita execute teman-teman. Oke. Dan wow. Apa ini? Kok ada base seperti ini, teman-teman? Oke. Untuk showcase-nya kita lihat di sini ada player ya, teman-teman ya. Di sini ada close script, server hub. Server hub nih untuk pindah ke server lain, teleportability, instant mode teleport. Kabins no clip fly, ini N nya no clip, Q nya fly, A nya hard dagger, N ada ini, jadi dia cuman sekali klik aja. Oke, God mode re control, flashlight F, ini flashlight aku udah hidupin, toggle UI, ini right shift, aku kasih left shift aja teman-teman untuk menggantinya. Klik TPK left control, jadi untuk teleportnya itu seperti ini ya, working, semuanya working teman-teman. Ini temanya like classic region and execute again to change the new theme. Jadi disuruh rejoin dulu untuk ganti temanya teman-teman ya. Sini ada the blues, blue dark ya. Bayar roll hack speed working teman-teman ya. Jump power oke, working. Jump distance oke, jump distance ini kalau ku taruh sampai 1000 kalian bisa ngezoom sampai 1000 seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini jump distance. Dan ini kalau kita turunin, iya seperti ini. Ini beda teman-teman ya, sama full field of view. Nah ini jump distance ini maksudnya maxnya ini, max kita jump gitu. Oke, kalau ini kita taruh sampai 100, nah ini dia minimalnya 100. Untuk normalnya 100. Dan di sini field of view-nya ini sama kayak jump distance, tapi bedanya kalau ini dia ya seperti ini. Layarnya agak gimana itu ya, agak aneh gitu kalau kita lihat. Oke, kita balik lagi ke 70. Oke, no clip tadi udah ada no clip lagi nih, tapi yang ini toggle yang tadi klik N. Kalau kita klik N dia auto hidup mati ya teman-teman ya. Oke, hard dragger ini H juga, kalau kita klik H. Flashlight F juga, ini sama aja ini teman-teman. Fly speed, nah di sini ada yang terbaru nih, fly speed. Jadi kalau misalnya kita taruh, kita press Q, terus fly speednya kita taruh 10 teman-teman. Enter. Oke, jadi ini lumayan cepet lah ya. Kalau kita taruh 10, oke. Di sini ada flash teleport. Di sini ada teleport. Teleport apa aja? Ini player teleport. Kalian teleport kemana boleh juga. Sini ada world full ambience, remove shadow. Ini remove shadow teman-teman nih. Jadi kalau kalian deket bayangan-bayangannya itu hilang nanti. Oke. Di sini die normal. Di sini die always die without fog. Always die with fog. Disable fog. Oke, okay. Nah aku suka yang seperti ini teman-teman, yang disable fog. Oke, okay.
Di sini ada base, teman-teman. Plat number to load. Oke, ini load atau reload, teman-teman ya. Skip. Ini aku load dulu. Oh, kalian punya kayunya, kalian bisa pakai yang namanya base dan blueprint filler. Oke, di sini ada base drop. Oke, dab. Item dab atau X dab ini untuk satu skrip udah dapat item dab sama X dab. Ini nanti di next video atau nanti di next ya. Next nanti aku akan review cara ngedabnya, teman-teman. Oke. Auto buy. Auto buy udah lama kita enggak ada working bar aja, sekarang enggak working, teman-teman, untuk auto buy-nya. Ya, untuk bar GUI-nya. Jadi kita cek dulu auto buy-nya ini. Kita pilih auto buy-nya, misalnya kita pilih dia yang paling susah auto buy itu di script cars. Jadi kita pilih utility truck 2, teman-teman ya. Utility truck 2. Oke, kita auto buy 1. Start buying. Oke, teman-teman, dan ini dia utility truck 2. Ini working, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk auto buy-nya udah tadi kita tes, dan sekarang kita akan tes wood. Dan di sini kita akan get tree, teman-teman ya. Dan kita select tree-nya dulu, dan aku harus butuh axe. Aku akan ambil axe yang ini. N times X. Oke. Disini kita tes pun. Oak ya, get tree 1. Oke. Dan kita tunggu untuk get tree-nya. Oke, ini dia, teman-teman ya. Ini kayunya bisa digrab. Oke. Ini oak, teman-teman ya. Oak. Terus kita coba yang lain, misalnya kita ambil cave color, ini blue wood. Agate tree 1 aja. Di sini pun kita bisa lihat view phantom tree, teman-teman. Tapi nanti aja, bentar. Kita lihat untuk blue woodnya bisa atau enggak. Ini kalau kalian udah klik go, kalian nggak bisa lagi ngelihat ke kanan kiri, teman-teman. Oke, okay. Ini untuk blue woodnya, teman-teman ya. Dan untuk grabnya kalian klik H aja untuk hard dragger dan hard dragger, teman-teman. Oke. Okay. Dan aku akan pilih select tree-nya. Kita klik lone cave, teman-teman ya. Lone cave, kita get tree. No tree of the type selected has been found. Oh, berarti kita cek di sini. View phantom tree. No phantom tree in server. Nggak dapat tomtri, teman-teman. Jadi auto sawmill tree. Go. Please click a tree sawmill put into two. Good tree. Wah. Nih, ini bisa nih, teman-teman.是三千美丽世界里我的一瓢水，所以让我